Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wal Qur'an wal ukhuwah. Wa huwa alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pertama saya mohon maaf ini karena ditodong sebetulnya. Niat saya hanya bertemu untuk ya sehelo lah pada Dr. Zaki pagi ini karena sejak beliau sore saya jemput kita waktu untuk ngobrolnya kurang, sementara kita juga kepingin mendengarkan tauji banyak dari beliau. Ya, biasanya tamu-tamu dari Jakarta itu Ustaz, siapapun itu yang banyak ngasih tauji ke kita di daerah ini, bukan sebaliknya. Tapi ala kulli hal, Allah mentakdirkan kita bisa bertemu di sini dalam sebuah niat dan cita-cita yang insya Allah mulia, yang mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita ini dan juga memberikan kesuksesan ya, dari keseluruhan langkah apapun yang sudah kita niatkan sedari awal adalah lillahi ta'ala li ajlil Islam wa izil muslimin. Nah, terima kasih kepada Dr. Zaki yang sudah menjadi fasilitas sesungguhnya agar pertemuan ini bisa terlaksana. Demikian juga ada dari Banjarmasin ya, ketemu beliau terkadang acara tasbih atau sekali setahun kadang acara apa itu malam Lailatul Qadar kadang berkumpul ya, dengan Dr. Antik ya, kemudian dengan Pak Jumadil ya, termasuk orang awal yang ada di Kalimantan Tengah ini. Dan sebetulnya mungkin kita dulu bertemu Ustaz, karena kampus kita berdekatan. Ya, beliau di UI Arif Rahman Hakim, saya di Salemba, Lipia, Jakarta. Tapi khusus untuk hari Ahad, saya rutin pengajian itu di Arif Rahman Hakim mulai sekitar jam 6 dan jam 7 ya. Setelah ada siapa dulu, Yopi. Ya. Kemudian jam 9-nya saya ke Al-A'raf di Kuitang untuk hadir pengajian. Ada berapa dulu waktu kita kuliah di Libya itu saat-saat favorit, di antaranya Bang Imad Imaduddin Abdurrahim Al-Wayarham, kajian Kitab Tauhid waktu itu di apa di Kuitang ya, Al-A'raf Masjid apa namanya Mas Agung. Jadi kalau di Salemba dari Rahman Hakim ya kita cukup jalan kaki saja pada saat itu karena kampus kita memfasilitasi beberapa asrama agar kita bisa tinggal di sekitar kampus Salemba itu. Allah takdirkan bertemu kembali dalam banyak forum termasuk pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan yang mendadak ini mendidik. Mendadak ya. Karena tarbiyah itu kan mendidik katanya, dia melalui sebuah proses ya. Tapi tidak selalu ya. Kalau ceramah tiba-tiba ditodong seperti ini ya, terkadang mau apa lagi ya. Mau apa lagi. Kalau dikait-kaitkannya, kenapa kemudian diminta apa sudah resmi untuk jadi dewan pembina ini. Kalau mau dikait-kaitkan juga ya ada kaitannya, diantaranya tadi yang sudah disebutkan, alhamdulillah anak kami Kosita kuliah di UIN, yang kemudian Dr. Zaki termasuk orang yang sangat punya andil besar dalam rumah sakit atau fakultas kedokteran di UIN itu, dan juga sampai sekarang masih sangat kita perlukan orang-orang seperti beliau untuk hadir dalam banyak
momentum, terutama pengkaderan kader-kader yang mungkin bisa diharapkan dari daerah. Kalau mau dikaitkan lagi, Bu Seri statusnya apa di acara ini? Ya, ada juga gitu ya, karena saya juga termasuk staf beliau di Poltekkes, ngajar mata kuliah agama saya sudah berapa semester, terutama di semester pertama saya mengajar mata kuliah agama yang dikaitkan dengan masalah kesehatan dari sisi tinjauan syar'i, khususnya di kebidanan. Nah, pengalaman saya mengajar bidan beberapa semester ini sudah kurang lebih 4 tahun. Ternyata bidan itu semuanya perempuan. Ya, jadi bingung juga itu, satu angkatan rata-rata 40 orang dari berbagai macam latar belakang, kabupaten, agama, dan seterusnya. Ya, ternyata walau alam kok nggak ada yang laki gitu ya bidan itu. Tapi giliran dokter spesialis kandungan rata-rata laki. Nah, ini juga perlu dicermati ya, cermati ya. Di sini dokter spesialis kandungan itu rata-rata laki. Tapi bidan semuanya perempuan. Nah, jadi kalau mau dikait-kaitkan juga terkait-kait. Termasuk tadi dengan Bu Dini. Nah, kalau mau dikait-kaitkan di sini ada dokter Dini. Alhamdulillah menurut beliau saya sehat secara jiwa. Karena tatkala saya mendaftar sebagai anggota DPD, beliau yang meriksa saya, ternyata saya sehat sudah jiwa saya. Nah, alhamdulillah bertemu semuanya kita dalam sebuah forum yang sangat mulia ini, mudah-mudahan sekali lagi memberi guna dan manfaat tentunya bagi Islam, dan khususnya dari sisi kesehatan yang menjadi profesi yang kita ingin khusus berada di situ sebagai bagian dari partisipasi kita untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik tentunya. Seperti lagu Indonesia Raya yang tadi kita sudah dengarkan bersama, bahwa kita perlu bersatu ya, kemudian membangun jiwa dan raga. Bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya. Jadi kita memerlukan fisik yang juga sehat, di saat yang sama kita juga memerlukan mental ya, jiwa yang juga sehat. Apalagi sejak awal pemerintah juga punya program ya, apa, revolusi mental. Mudah-mudahan tidak mental, salah lagi ya. Kalau revolusi mental bagus, berarti revolusi mental jadinya enggak bagus. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena latar belakang saya adalah dulu kuliah di Madinah gitu ya, latar belakang saya syar'i. Walaupun saya asli dari sini ya, asli orang Palangkaraya. Kemudian ke Bangil ketemu dengan Ah Rizki, tapi sebelum Ah Rizki ketemu kakaknya. Pak Rizki di Bangil mentakdirkan, kemudian dapat beasiswa ke Libya, kemudian ke Universitas Islam di Madinah di Saudi Arabia. Nah, terkait dengan ini, Allah berpesan kepada kita yang menjadi bagian saya dari sisi syar'i, bahwa kita diminta untuk menyiapkan apapun kekuatan yang dibutuhkan oleh umat dan bangsa, khususnya umat Islam, terkait dengan memang beberapa persoalan yang akan dihadapi oleh umat Islam. Dari sisi Quran sudah dijelaskan akan ada hambatan, gangguan dalam perjalanan laju dakwah kita itu. Karena itu Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, persiapkanlah olehmu kekuatan apa saja. Kata para ulama, ya, min kuwatin. Kenapa tidak pakai al katanya, tapi disebut kuwatin, itu nakirah bentuknya. Itu menunjukkan bahwa kekuatan apapun mesti kita siapkan. Ya, kekuatan apa saja. Ya, termasuk wa min ribatil khayl disebutkan. Ya, termasuk kuda-kuda kita siapkan, artinya dari sisi kekuatan iman tadi, lagu marsnya ya,
sehat kita ini secara iman dan juga secara fisik, gitu ya. Nah, terkait dengan masalah ini, Quran meminta kepada kita menyiapkan kekuatan apapun. Kekuatan nomor satu memang kuatul aqidah, kuatan iman, itu nomor satu yang perlu kita siapkan. Dan ini menjadi tanggung jawab individual masing-masing kita, bagaimana memperkuat dari sisi keimanan. Kekuatan kedua adalah kuatul ukhuwah, kekuatan kebersamaan. Kenapa kita perlu komunitas, kenapa kita berorganisasi, dan seterusnya. Karena kita memerlukan kekuatan ukhuwah, kebersamaan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membangun mental masyarakat, dalam rangka memperkuat iman, begitu jadi pemimpin pada saat itu di Madinah, yang beliau lakukan pertama kali langkahnya adalah membangun masjid. Karena kita sulit hidup tanpa masjid. Bagaimana kita bicara mental masyarakat kalau kemudian masyarakat dijauhkan dari masjid, jauhkan dari ibadah. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang kedua adalah yu'akhi bainal muhajirina wal ansar, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar sebagai basis kekuatan ukhuwah itu. Nah, apakah itu cukup? Enggak cukup. Ada kekuatan lain yang perlu. Allah menurunkan kepada kita surah Al-Hadid. Apa artinya? Besi. Ya. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun shadid. Quran menurunkan. Kami turunkan kepada kalian. Allah itu menurunkan tidak hanya Quran, nuzulul Quran. Nuzul ya, kita menurunkan Quran. Sedang kepada kitab suci. Tapi yang juga Allah turunkan kepada kita yang ini jauh dari yang apa istilahnya digeluti oleh komunitas muslim adalah al-hadid. Wa anzalal hadid, kami turunkan kepada kalian besi, fihi ba'sun syadid, di situ ada kekuatan yang luar biasa. Nah, kita pada saat sekarang ini siapa yang menguasai hadid itu? Besi. Nah, termasuk insyaallah nanti kita kaitkan dengan kekuatan yang diperlukan oleh umat Islam sekarang adalah bagaimana memperkuat dari sisi SDM, ya, sumber daya yang kemudian menjadi kesiapan, ya, yang kita anggap porsi dari ayat itu juga, sehingga kita menyiapkan dari sisi individu yang berakidah, gitu ya, yang mampu merajut kebersamaan, lalu di saat yang sama dia juga perlu senjata yang lain, diantaranya adalah kesehatan barangkali, karena disebutkan secara khusus hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah kesehatan itu sangat banyak. Ya, diantaranya Rasul pernah bersabda, al-mu'minul qawiyu khairun wahabu ilallah minal mu'min ad-da'if. Seorang mu'min yang kuat lebih baik. Tidak hanya lebih baik, ahabbu, lebih dicintai Allah, gitu ya, daripada mukmin yang lemah. Walaupun fi kullin khair, pada semua orang ada sisi-sisi kebaikannya. Akan tapi tatkala dia punya posisi yang lebih kuat, nah tentunya kekuatan ini termasuk dari sisi kekuatan secara fisik. Dan Rasulullah adalah orang yang secara fisik orang yang sangat sangat kuat. Nah, mudah-mudahan ya ini jadi bagian yang memperbanyak ya amal kita, menjadi ladang amal kita dengan hadirnya pro kami di wilayah Kalimantan Tengah ini. Dan insya Allah kita juga semampu yang bisa kita lakukan akan berusaha untuk bisa bersinergi, bekerjasama dengan beberapa lembaga yang mungkin sudah pernah ada dan hadir. Nah, misalkan ini beberapa waktu yang lalu ada launching, ini terkait dengan program launching kapal kemanusiaan yang saya juga waktu itu hadir. Rencananya gubernur pada saat itu yang melaunching. Nah, kapal kemanusiaan ini adalah dia keliling ke wilayah bantaran-bantaran sungai yang mampu diakses oleh kapal. Nah, ada donatur dari Dubai yang membeli dan menghibahkan kapal ini kepada Kalimantan Tengah yang sekarang udah punya program di bawah AMCF ya, Asia Muslim Charity Foundation. Nah, kita bisa menjadi bagian untuk bisa bekerja sama mungkin pro kami, karena ini lembaga
Islami, Islam gitu ya, lebih mungkin dia lebih bisa menerima kita terkala kita ada mie-nya dia, ada mie-nya di belakang gitu ya. Nah ini barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan semuanya dalam rangka ibadah kita kepada Allah, memperbanyak amal soleh kita dan untuk membuka peluang peluang surga itu makin mudah untuk bisa kita dapatkan dengan ta'awun dan kerjasama. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Aku lupa ulihada astaghfirullah liwalakum walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.